Shin Tae-yong melakukan ini untuk kalahkan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan meminta kepada warga Korea Selatan untuk mendukung skuad Garuda saat menghadapi Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK, Jakarta, 15 Oktober tahun 2024. Bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Jepang sangat krusial, pasalnya timnas Indonesia belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Sebab itu, Shin Tae-yong mencari cara untuk menambah peluang skuad Garuda meraih 3 poin pertama. Menurut laporan Yonhap News Agency JNA, Shin Tae-yong telah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung timnas Indonesia. Permohonan itu disampaikan Shin Tae-yong kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Chang-geun. Dikabarkan, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di SGBK. Shin Tae-yong meyakini, dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia dan dapat memotivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah, dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong dilansir dari JNA. Ketum PSSI komentari lolosnya timnas ke Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia sukses melaju ke Piala Asia U17 2025. Garuda Asia pada laga pemungkas penyisihan grup G bermain imbang saat berhadapan dengan Australia, Minggu 27 Oktober. Tambahan 1 poin membuat mereka mengunci 7 poin dan lolos melalui jalur runner-up terbaik. Sementara itu, Australia bisa melaju dengan status juara grup D. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, ini adalah sebuah prestasi tersendiri saat timnas kelompok umur dan senior lolos ke Piala Asia. Selain U20 Indonesia juga sudah memastikan diri lolos, timnas senior lebih dulu mengunci 1 tempat di Piala Asia tahun 2027. Karena menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI. Karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan, ujar Erick Thohir. Nova Arianto malu lihat laga Indonesia versus Australia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto merasa malu melihat jalannya pertandingan Garuda Asia versus Australia U17 di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meski sedikit kecewa, Nova tetap bersyukur laga yang berakhir imbang 0-0 itu mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Australia U17 di Stadion Al Ahmadi Kuwait Minggu 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sejatinya laga tersebut berjalan seru karena kedua tim bermain cukup intens sejak menit awal. Tapi ketika memasuki menit 60 ke atas, laga mulai berjalan aneh. Australia U17 cenderung memainkan bola di area tengah, sementara skuad Garuda Muda fokus bertahan agar tidak kebobolan. Pasalnya, hasil imbang memang akan membawa kedua tim tersebut lolos. Terkait jalannya laga seperti itu, Nova mengaku malu. Namun kenyataannya, memang timnas Indonesia U17 harus menjalani laga seperti itu. Dia sengaja meminta anak asuhnya untuk fokus bertahan demi menjaga asa lolos ke Piala Asia U17 2025. Mengenai pertandingan, jujur secara permainan saya pribadi malu sebagai pelatih. Tapi ini yang harus kita terima, ini yang harus kita jalani. Kata Nova usai laga dikutip Senin 28 Oktober 2024. Karena situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita membuat secara taktikal pun sama, kita membuat defense di area kita sendiri dan di saat kita rebut bola kita lakukan counter attack. Lanjutnya.
Nova mengatakan bahwa dirinya juga tidak begitu suka dengan permainan Australia U17 yang cenderung hanya oper-operan. Namun dia tak ingin menghiraukannya terlalu dalam karena yang terpenting timnas Indonesia U17 lolos. Timnas U17 Indonesia lulus ke Piala Asia U17 2025. Tim nasional U17 Indonesia lulus ke Piala Asia U17 2025. Kepastian itu diraih timnas U17 Indonesia setelah bermain imbang tanpa gol melawan timnas U17 Australia pada laga pamungkas grup di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 di Stadion Abdullah Al-Khalifa, Kuwait, Minggu malam. Hasil tersebut membuat timnas U17 Indonesia menjadi salah satu dari 5 peringkat kedua terbaik di kualifikasi setelah mendapatkan 4 poin dari pertandingan melawan peringkat pertama dan kedua grup G, yakni Australia dan Kuwait. Sesuai regulasi kualifikasi, poin yang dihitung untuk mengisi satu tempat di peringkat kedua terbaik adalah hasil dari laga melawan tim posisi pertama dan ketiga grup. Dengan demikian, kemenangan Indonesia dengan skor 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara, tim peringkat keempat atau terbawah di grup G, tidak berpengaruh. Adapun Australia mengunci tempat di Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup D. Mereka mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dengan selisih gol tambah 21. Sementara, Indonesia berada di peringkat kedua juga dengan total 7 poin dari 3 laga, tetapi cuma memiliki selisih gol tambah 11. Laga penentu kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 baru saja dimulai malam ini mempertemukan timnas Indonesia vs Australia U17. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan.